Hai hai hai. Nikita Mirzani secara tegas menjelaskan kekasih bulunya kini begitu mencintainya. Ia pun menegaskan bahwa sang kekasih hanya minta cinta dan bukan harta. Janda tiga orang anak itu pun menepis kabar bahwa sang kekasih merupakan pria matre. Soalnya selama ini kekasihnya tak minta apa-apa darinya. Menjalin kasih dengan seorang pria bule, Nikita mengakui bahwa sang kekasih ini berbeda. Perbedaan yang dirasakan oleh Nikita yakni kekasihnya tak sudah morotin Nikita. Bule itu gak kayak orang Indo yang ngerti morotin. Beda, dia gak ngerti morotin itu apa. Kata Nikita dilansir dari kapanlagi.com. Bukti bahwa sang kekasih tak morotin Nikita adalah kekasihnya kerap mentraktir Nikita, bahkan enggak dia kesini pakai ongkos sendiri. Beberapa kali makan dia yang bayarin, paparnya. Kemudian Nikita pun membuat perbandingan dengan pria lain. Beda banget kalau berondong di sini tiba WhatsApp minta motor. Minta ini, minta itu. Kalau dia enggak ada minta apa-apa. Yang penting gue sayang aja sama dia, kata Nikita. Nikita pun menjelaskan bila selama ini bila ada pria yang morotin dia, Nikita tetap santai soalnya ia memiliki banyak uang. Ya gak apa-apa, kan duit gue banyak, jelasnya. Nah, gimana komentar teman-teman soal berita ini? Jangan lupa subscribe ya teman-teman, dan tekan loncengnya di bawah nih. Oke, thank you guys.